Kehilangan dukungan dunia, Israel mulai berselisih dengan Joe Biden soal konflik di Jalur Gaza. Pemirsa, Israel mulai kehilangan dukungan internasional terkait perangnya di Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mulai berselisih dengan Presiden AS Joe Biden soal masa depan Gaza setelah perang dengan Hamas. Joe Biden mengakui bahwa pemerintahan sayap kanan Netanyahu menentang adanya pembentukan negara Palestina. Menurutnya, Netanyahu harus mengubah pemerintahannya terkait konflik di Israel dan juga Palestina untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap konflik Israel-Palestina. Jangan lupa subscribe ya!